Dari pengawas, si namanya siapa? Ini nama si Jaka, kalau saya ngawasin. Ngawasin? Iya. Kenapa tetangga kabur? Jadi pas itu usianya saya tahu dari teman saya kabur, Pak. Gitu. Iya, Pak. Selain ngambil motor di situ, di Siramo gimana lagi? Udah nggak ada lagi, Pak. Kalau itu aja? Iya, Pak, nggak ada lagi, Pak. Kau udah bagian berapa? Enggak, belum dijual, Pak. Belum jual? Belum dijual. Di Jakarta berapa hari? Kalau di Jakarta belum kabur, Pak. Kamu di Jakarta kemarin berapa hari di Bekasi? Di Bekasi baru satu minggu, Pak. Satu minggu? Kerja di cucian. Motor milik siapa? Milik nggak tahu orang. Milik warga? Iya. Milik warga. Itu motor lagi apa? Lagi di mana? Posisi di dalam rumah, Pak. Dalam rumah. Kamu masuk? Kalau saya nggak masuk, saya cuma ngawasin. Yang masuk itu si teman saya. Si berapa orang? Si Jaka. Berarti yang masuk dua orang. Yang masuk dua orang. Kamu ngawasi, iya, tugasnya? Iya, saya yang ini. Terus? Ngawasin. Cara ngambilnya gimana katanya? Itu lewat samping rumah kan ada jendela, Pak. Masuk. Lewat situ. Jendelanya dirusak apa gimana? Iya, dirusak, Pak. Dirusak. Setelah itu? Setelah itu kan ini, buka pintu depan. Terus didorong. Saya sambil ngawasin. Berarti tiga orang ya? Iya. Terus abis itu motor dibawa kemana? Langsung dibawa pulang dulu, abis bawa pulang langsung dibawa ke sini daerah Cirebon sama si Jaka sendirian. Mau dijual itu ya? Iya. Rencana, biasanya kalau jual kayak gitu berapa sih? Gak tahu, Pak, saya, Pak. Terus kenapa mau nyuri? Ya itu kan saya, karena saya posisi keadaan lagi ini, diajak ini si Jaka, iyalah daripada gak punya duit. Punya duit gimana, cek lah saya mending ini jual kayu. Saya kan biasanya jualnya kayu, nyari kayu buat rokok atau ngopi itu, mending jual kayu. Cekannya, udah mending ini aja.